sempurna sekali, dan tumbuhnya dulunya ya, buahnya satu pohon bisa dibilang full buah, full bunga, full buah satu pohon. Nah ini ya, sangat sayang sekali. Nah ini ya. Ini oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melakukan perjalanan seperti yang kita sampaikan hari-hari sebelumnya, dan hari ini kita masih berada di kawasan Kepung Pare Kediri. Nah di belakang kita ada tanaman cabai. Kita akan mereview cabai itu tentunya seperti apakah. Simak terus bersama Jatim TV, sahabat tani Indonesia. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada, hari ini kita mereview sebuah tanaman lombok yang ini ada tumpang sarinya. Oke, seperti apakah lomboknya hari ini ya. Tapi kalau kita lihat dari lebih dekat ini, tumbuhnya sangat normal sekali ya. Sangat normal sekali, apalagi ini ditopang atau ditunjang dengan tanaman lain ya, seperti tanaman kacang-kacangan di bawah ini. Oke, ini Anda dapat lihat sendiri buahnya sangat normal sekali. Ini kalau orang Jawa bilang ini jenis lombok berendul ya, jenis lombok berendul, buahnya sangat sempurna sekali ya, sangat sempurna sekali. Oke, kembali kita mereview lagi ke sini ya. Nah ini juga ya, tumbuhnya ini berkisar sekitar dari ketinggian tanah ini ada sekitar 1,5 meter lebih ya. Nah ini cabenya ini kemarin itu baru dipanen sahabatku ya, baru dipanen. Dan harapan kita untuk teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa dibantu support kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami dari Jatim Mulia TV, sahabat tani Indonesia. Tentunya saran dan kritik Anda kita tunggu di 085 89 56 52 988. Oke sahabatku, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat rata, ini buahnya rata ya, dan putih-putih bunga pun terlihat di sini. Nah ini ya, putih-putih bunga terlihat sangat sempurna sekali. Dan ini perawatan 1 minggu 1 kali pemupukan dengan cara dikocor ya, dicairkan, pupuk dicairkan ya. Oke, ini kok alhamdulillah, ini kalau kita mereview cabenya cukup normal, dan hama pun tidak begitu tampak ya. Biasanya kalau musim penghujan ini yang namanya cabe itu ya, penyakitnya itu sangat luar biasa sekali. Nah sangat luar biasa sekali itu yang namanya itu lah. Kalau orang bilang itu namanya patek. Nah patek atau bintik-bintik itu loh ya. Oke sahabatku, kesempatan hari ini tentunya kita masih berada di kawasan Kepung Pare Kediri. Di kawasan Kepung Pare Kediri ya. Nah ini cabenya loh, sangat luar biasa sekali telur. Buahnya sangat luar biasa sekali. Jadi kita juga sangat rekomendasikan untuk teman-teman semuanya. Nah ini memang untuk dibilang soal pembiayaan ya cukup lumayan, karena kita lihat ini cabenya sangat sempurna sekali, dan tumbuhnya loh ini loh ya, buahnya satu pohon bisa dibilang full buah, full bunga, full buah satu pohon. Nah ini ya, sangat sayang sekali. Nah ini loh, ini membuktikan ya, membuktikan bahwasanya kalau lahan pertanian di kawasan Kediri Pare itu sangat sempurna. Nah ini ya,
buahnya. Buahnya tidak bisa dipungkiri lagi, sahabatku ya. Tidak bisa dipungkiri lagi, ini tiap pohon ada buahnya loh, ini loh ya. Ada buahnya. Nah, ini tiap buah, tiap pohon lur. Oke, coba kita mereview lagi. Nah, ini ya, ini yang pinggir aja buahnya juga lumayan ini. Nih, kita lebih, kalau tadi agak sempit, ini udah agak luas ya, kita mengambil gambarnya. Nah, ini dari bawah sampai atas buahnya sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali. Oke, kita coba lagi untuk menengok yang lain ya. Yang lain ini juga sangat sempurna sekali buahnya. Kita enggak perlu cepet-cepet lur, kita rileks aja. Ini dari ujung bawah sampai ujung atas. No, ini buahnya kan juga tampak sempurna lur. Ini juga tampak sempurna buahnya. Jadi emang sekali kalau kita tidak mengabadikan. Nah, ini loh buahnya. Loh, ya kan? Dari ini cabang bawah. Nah, tahu ya kok ya kan cabang bawah. Ini buahnya cukup normal sekali. Cukup normal, lur. Jadi untuk teman-teman semuanya, juga untuk sahabat tani semuanya, sekali lagi mungkin Anda punya saran bisa dikritik saya. Silakan mengkritik saya dengan cara chat WA di admin kami ya di 085 8956 52 988. Nah, ini lur, ini yang saya bilang tadi sangat sempurna sekali buahnya, sangat lumayan lebat. Nah, ini itu yang di ujung sana. Nah, itu juga pohon yang lebat sekali. Saya ini tertutup rumput ya. Nah, ini tabak loh ya, buahnya sangat lumayan sekali. Untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Oke, kita ini lur, loh ya kan, buahnya sangat full dari atas sampai bawah, buahnya full. Ini kan ini jenis apa ya, jenis godo atau apa itu ya, apa jenis Arjuna. Oke, yang jelas itu sahabat tani semuanya, sekali lagi jangan lupa dibantu channel kami. Nah, ini yang ini baru kita temukan rahasia. Apa sih rahasianya itu? Lah, ini di atas itu ya, kita lihat yang sering digunakan untuk pengocoran. Nah, ini ya, ini, nah ini adalah untuk perawatannya ya. Untuk sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi kita nggak percaya ya, nggak percaya, coba kita cek lagi loh, kita cek lagi loh. Ini loh buahnya loh, sangat lebat sekali. Satu pohon itu lebih dari 200 buah. Ini perawatan sangat jeli ya. Tapi untungnya ini ya, dikasih dengan tanaman lain, tanaman tumpang sari. Tanaman tumpang sari sahabatku ya. Oke, kita coba lagi, cek lagi. Lah, ini juga buahnya lur, loh. Nah, itu tadi ya kita di situ. Nah, ini kita cek lagi ke sampingnya sahabatku semuanya. Sekali lagi, teman-teman jangan lupa dibantu subscribe channel kami Jati Mulia TV Sahabat Indonesia. Nah, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dari Jati Mulia TV Sahabat Indonesia. Nah, ini ya. Ini kita berada di LMDH Krenceng Kepung Pare ya, di LMDH Kepung Krenceng Pare Kediri. Sahabatku, terima kasih Anda sudah menonton video dari kami dari Jati Mulia TV Sahabat Indonesia. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami dari Jati Mulia TV Sahabat Tani Indonesia.